Pemirsa, akibat pengemudi mengantuk, sebuah truk tangki menabrak separator busway di jalan arteri MT Haryono arah Grogol dini hari tadi. Sebuah truk tangki tanpa muatan melaju dari arah Cawang menuju Grogol menabrak separator busway di jalan arteri MT Haryono dini hari tadi. Penyebabnya karena Sudian, sang pengemudi berkendara dalam kondisi mengantuk. Tidak ada korban jiwa, sementara truk tangki mengalami rusak berat. Satu mobil derek diturunkan untuk evakuasi truk. Arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat sebelum akhirnya diurai oleh para petugas.